Hai teman-teman di rumah, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membuat ayam goreng yang disukai anak-anak. Nah, ayam goreng apa itu? Simak terus video berikut ini ya. Bahan-bahannya 300 gram daging ayam. Saya pakai bagian dada. Secukupnya tepung bumbu, bisa pakai merek apa aja ya. Selanjutnya ada 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, dan 1 sendok teh baking powder. Kemudian ada garam dan lada bubuk. Kemudian secukupnya air dingin atau bisa juga pakai air es ya. Nah, cara membuatnya, campur daging ayam dengan tepung bumbu secukupnya aja ya. Kemudian remas-remas agar bumbunya meresap ke daging ayam. Remas-remas sampai tercampur rata ya. Selanjutnya, kita buat bahan pencelupnya. Campur semua tepung. Kemudian, tambahkan garam dan lada bubuk secukupnya. Kemudian, tambahkan air sedikit demi sedikit. Sambil dicampur rata. Untuk kekentalan adonannya bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya terlalu kental, bisa ditambahkan air kembali. Panaskan minyak, masukkan daging ayam ke bahan pencelup, lalu goreng satu persatu. Setelah daging ayam kecoklatan, bisa diangkat, lalu tiriskan. Nah, mudah bukan membuatnya?
Jangan lupa tonton terus video-video saya yang lain. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan juga komen. Semoga bermanfaat dan terima kasih.